Hai, aku mau makan dulu ya. Hai, Mama. Itu Om Aki. Jangan terangkap ya. Hai guys, welcome back to Mok Family Channel. Di video kali ini aku ajak kalian untuk ke IKEA di Jakarta Timur atau IKEA Cakung. Dan ini kita sudah sampai dan kita mau langsung masuk. Tujuan utama aku kesini itu sebenarnya mau makan siang bareng si papi dan juga anak-anak. Ini kita langsung aja naik ke atas dan lihat deh, di seberang itu adalah Ion Mall JGC Cakung dan ini kita harus naik 2 kali eskalator untuk masuk ke dalam. Sekarang aku udah sampai di tempat untuk makannya dan lihat deh, ini tuh weekend jadi tuh ramai banget. Bisa dilihat ini banyak banget orang yang berkunjung ke sini dan ini tuh tepatnya pas jam makan siang. Jadi ini tuh banyak banget orang yang ke sini untuk makan. Karena menurut aku harga di sini masih tergolong terjangkau. Kita lihat di sini nih tersedia cangkir dan gelas untuk kita pesan minuman. Di sini juga ada jual cake atau dessert. Jadi seperti yang seperti ini nih cheesecake dan ini tuh aku ambil dan itu rasanya enak banget. Harganya juga standar yaitu Rp30.000 saja. Selain itu ada banyak macam lagi untuk cake-cake seperti coklat mouse dan yang lainnya. Oke, kita langsung lihat lagi di depan ada apa aja. Ini tuh ada apple pie, lalu di sebelahnya juga ada cake dan ini tuh kelihatannya enak banget. Aku tuh rasanya pengen ambil semuanya untuk aku makan, tapi sayangnya perut aku nggak akan muat untuk makan semuanya. Oke, kita lihat lagi untuk di depannya ada apa lagi. Untuk di etalase depannya ini ada salad. Jadi kalau kalian yang lagi diet, kalian juga bisa ya untuk kesini. Ada salad salmon asap, salad ayam plant-based, dan lain-lain. Dan ini adalah main course di sini. Dan yang paling terkenal itu adalah baso atau bola-bola daging yang khas dari IKEA. Aku pesan main course-nya yaitu bola daging dan juga fish and chip. Di sini tuh makanan dua ini tuh yang paling sering aku pesan dan itu kakaknya lagi serving pesanan aku. Dan ini dia bola daging ala IKEA. Selain itu aku juga ada pesan ayam goreng dan ini yang tadi aku pesan ya. Oke, kita lanjut untuk bayar. Ini dia pesanan aku, ada cheesecake, ayam goreng, fish and chip, dan juga bola daging. Di sini tuh porsinya besar-besar banget ya. Hai, aku mau makan dulu ya. Laila lagi makan apa? Nih ada ini loh, ayo dimakan. Tusuk. Yummy? Ya. Dan ini suasana kita bisa lihat ya dari tempat aku duduk. Di sini tuh ramai banget dan benar-benar padat. Jadi pas aku mau duduk aja aku harus cari tempat yang kosong. Dan ini si Misha lagi makan fish and chipnya dan dia mau di videoin. Ups, kameranya jatuh. Sorry. Menurut aku ajak anak-anak ke sini untuk have a lunch itu cocok banget karena di sini menunya itu kids friendly juga. Jadi di sini tuh
Makanannya seperti fish and chip dan juga french friesnya itu merupakan salah satu makanan favorit anak-anak. Dan kalian boleh banget untuk datang ke IKEA untuk cobain makan di restorannya. Karena menurut aku harganya untuk fish and chipnya ini Rp60.000 itu tergolong murah dibandingkan kita makan fish and chip di salah satu restoran yang ada di mall-mall. Dan untuk harga bola dagingnya itu juga kurang lebih sama, jadi benar-benar oke dan worth it banget. Dan ini lanjut si Michelle makan dessertnya, yaitu cheesecake. Dan menurut Michelle ini rasanya enak banget. Dan si Michelle itu ngabisin satu porsi cheesecake sendirian. Itu sama sekali aku gak ngerasain rasanya cheesecake-nya kayak gimana, tapi menurut Michelle itu rasanya enak banget. Jadi kalau next aku kesana, aku akan cobain cheesecake-nya dan tentunya si Michelle pasti akan minta lagi. Jadi ini aku rekomend, salah satu rekomend dessert yang ada di IKEA yaitu cheesecake-nya karena approved by Michelle. Oke, ini udah abis si Michelle makan dessertnya. Dan sebentar lagi aku akan ajak kalian untuk muter-muter untuk melihat dalamnya IKEA. Oh ya guys, jadi kalau kalian setelah selesai makan, kalian bisa menaruh nampan atau piring kotornya di sini ya. Dan sekarang saatnya kita muter-muter ke dalamnya IKEA setelah perut kenyang dan let's go. Setelah muter-muter ke dalamnya IKEA, nggak lupa pada saat sebelum pulang aku beli ice cone yang sangat diminati oleh banyak orang. Dan kita akan menuju ke mesinnya ya. Dan ini adalah mesin ice cream yang kita bisa pencet sendiri. Dan itu kita bayar dan kita dikasih koin sama cone-nya. Dan ini tuh kita mau masukin koinnya. Dan sekarang saatnya untuk Michelle masukkan koinnya. Jadi kita pertama tuh masukin koinnya dulu, lalu kita press dan gak lupa tadi di awal sudah taruh koin di tempatnya ya. Dan kita tinggal tunggu aja sampai es krimnya itu ready. Dan sekarang ini sudah siap, tinggal kita ambil. Dan ini ice cream cone di IKEA seharga Rp6.000. Dan kita cuma beli 3 aja ya, karena papi nggak mau. Hai Kayla. Hai. Enak gak es krimnya? Enak. Michelle. Mami punya tinggal segini. Papinya minum aja ya. Bye bye. Terima kasih sudah nonton. Dadah.